Baik, Bapak Ibu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Zuhardi, MPD, selaku founder P4I. Yang saya hormati Bapak Randy Pratama Murti Kusuma, MPD, selaku Direktur P4I. Yang saya hormati Bapak Noval Abdillah SPDGR selaku narasumber pada malam hari ini, dan serta Bapak Ibu peserta workshop virtual pada malam hari ini yang berbahagia. Bapak Ibu, kita telah mencapai ke hari ketiga. Pada hari ketiga ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan membuat blog pembelajaran dengan Wix, Bapak Ibu. Setelah sebelumnya, di hari pertama kita telah membuat akun dan mengenal apa itu blog, dan kemudian mengenal juga apa itu Wix dan juga membuat akunnya. Serta di hari kedua kita telah membahas bersama dengan Bapak Noval terkait dengan pembuatan kontennya dan pembuatan kategori hingga SEO-nya di hari kedua, dan nanti di hari ketiga hari ini Bapak Ibu akan dipandu oleh Bapak Noval terkait dengan bagaimana membuat blog dari awal, dan nanti Bapak Ibu mungkin dipandu juga untuk membuat portofolio berbentuk blog gitu, Bapak Ibu. Nah, untuk malam hari ini saya ingatkan kembali Bapak Ibu bahwasannya pada hari pertama hingga hari terakhir ini memang tidak ada presensi Bapak Ibu, karena kami dari Guru Inovatif Indonesia milik Buto belajar, berkarya, dan berinovasi. Harapannya dari moto tersebut, Bapak Ibu bisa fokus menyimak apa saja yang disampaikan oleh narasumber tanpa mengkhawatirkan terkait hal-hal administrasi, Bapak Ibu. Karena terkait dengan daftar hadir, sertifikat, laporan pengembangan diri, dan lain sebagainya sudah kami siapkan. Bapak Ibu tinggal menunggu saja. Insya Allah nanti di hari kelima atau hari Jumat nanti hasil segala dokumen tersebut, segala administrasi tersebut sudah bisa tersalurkan pada Bapak Ibu peserta workshop, begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tanpa menunggu lagi, langsung saja saya persilahkan kepada Pak Noval untuk menyampaikan materinya terkait materi ketiga. Silakan Pak Noval, silakan. Oke, baik Mas Arief. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, senang rasanya berjumpa lagi Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu masih penuh dengan senyum. Bapak Ibu, ini adalah hari yang terakhir ya Bapak Ibu, tatap maya, hari ketiga. Namun nanti masih ada sekitar 2 hari lagi Bapak Ibu bisa berkomunikasi lewat dari batas kegiatan workshop ini, juga sangat boleh ya berkomunikasi Bapak Ibu. Kami sangat welcome, dan harapan kami memang panjenengan semua nanti bisa membuat blog ini sampai dengan selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini nanti kita akan mencoba membuat sebuah blog di mana temanya adalah portofolio digital, dan blog ini nanti akan saya rujuk ya, merujuk kepada portofolio digital calon guru penggerak gitu ya. Nah, seperti apa cara membuatnya? Kita akan membuat dari nol Bapak Ibu, tapi bukan benar-benar dari nol ya. Kalau di Wix itu masih ada pilihannya gitu. Jadi masih pilih ini, nanti sudah ada temanya, contoh seperti about ya atau profil gitu, itu sudah ada tema-temanya. Tinggal kita sesuaikan dan kita custom nanti, termasuk di dalamnya pembuatan menu ya Bapak Ibu, pembuatan menu. Baik Bapak Ibu, nah harapannya 3 hari ini Bapak Ibu tidak terlalu pusing gitu. Kemarin saya berpikir apa saya terlalu cepat gitu ya, atau mungkin materi yang saya sampaikan terlalu sulit, sehingga Bapak Ibu biasanya banyak yang bertanya
ini seperti apa langkahnya. Kemarin tidak ada gitu ya. Saya juga khawatir ini materinya masuk apa di luar gitu. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti mengulang-ulang aja kalau kalau kalaupun misalkan apa ada hal-hal yang saya belum paham di bagian ini. Ini kan sudah ada rekamannya, nanti bisa diulang-ulang. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saya coba share screen. Oke. Baik, sebelum saya lanjut Bapak Ibu, nah kita akan bicara tentang sedikit hal di sini. Cuma ada 4 ya Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut, saya ingin tahu nih progresnya Bapak Ibu. Kira-kira progresnya sudah sejauh mana ya? Boleh nggak Bapak Ibu, saya dikasih bocorannya ya. Bapak Ibu sudah sampai di mana kira-kira? Boleh berkomentar di kolom chat ya Bapak Ibu. Kira-kira progresnya sudah sampai mana? Tadi sudah ada yang bertanya gimana cara mendelete situs yang pernah dibuat. Oke, Pak mau tanya cara men-share blognya. Boleh? Setelah ini akan saya share. Wow. Ini ada Ibu Herawati sudah nge-share ya, Bapak Ibu. Cerita senja. Cantik sekali nih cerita ya. Mana? Baru satu nih, Bapak Ibu. Oke, ada yang tinggal diunggah. Saya yakin Bapak Ibu sudah prepare, mempersiapkan. Dan saya yakin juga sudah banyak informasi yang Bapak Ibu sudah terima. Ya, mungkin saya akan lihat dulu. Ini sebagai contoh ya, Bapak Ibu. Kita berbagi ya. Boleh Bapak Ibu sambil berkomentar juga. Nah, di sini sudah wow ya. Menunya sudah rapi Bapak Ibu, ada home, ada about, ada materi, ada latihan, kemudian ada pendidikan. Di sini di bagian more juga ada video, video dan portofolio. Nah, ini sudah sangat komplit Bapak Ibu. Sekelas blog itu sudah sangat mewakili dari isi blog pembelajaran ya. Oke, terus kita scroll ke bawah. Nah, ini education blog. Di sini judulnya Cerita Senja. Sangat cocok ya dengan background-nya. Nah, sementara di sini masih belum diubah ya, Bapak Ibu. Background belakangnya mungkin nanti bisa diubah. Silahkan cari, gunakan editor apa aja boleh. Kalau memang expert dengan Photoshop sangat disarankan. Kalau ingin yang lebih ringan dan lebih mudah, bisa menggunakan Canva misalkan untuk mengubah-ubah bagian ininya ya. Nah, Bapak Ibu, saran nanti ini kan bagian dari faktor pendukung ya. Ini adalah situs-situs pendukung. Mungkin panjenengan nanti kalau ada ini silakan linkkan atau gunakan logo-logo dari platform-platform kementerian, contoh misalkan PMM ya, panjenengan bisa tambahkan di sini. Kemudian ada rumah belajar juga ya, bisa ditambahkan. Dan terus mungkin ada channel-channel YouTube-nya kementerian, bisa ditambahkan di sini. Ini sudah bagus Bapak Ibu. Nah, ini postingan blognya. Nah, ini silakan nanti diisi ya media sosialnya. Ini punya Bu Herawati. Nah, untuk about, jadi untuk profile, di sini masih belum diubah ya. Oke. Masih sama. Nah, untuk latihan soal, Bapak Ibu bisa menggunakan dua cara. Kalau menggunakan Google Form, Bapak Ibu bisa langsung embed HTML ya. Jadi di Google Form itu ada kode HTML. Nah, sehingga siswa kita itu tidak diarahkan ke link, tapi bisa langsung mengerjakan di sini.
itu bisa seperti itu. Untuk lain-lainnya ini sudah tinggal melengkapi saja ya Bapak Ibu, tinggal mengedit. Oke, saya rasa bagus. Wah, mohon maaf dari tadi saya ngomong berarti share screen nggak jalan ya. Maafkanlah Bapak Ibu ya. Oke. Kalau gini ya. Sudah jalan ya Bapak Ibu. Sudah Pak. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksud tadi ya Bapak Ibu. Oke, ini sudah rapi. Ya, tinggal ganti foto aja ya Bapak Ibu. Nah, maksud saya ini tadi ini bisa diganti dengan logo-logo platformnya kementerian ya. Bapak Ibu di sini. PMM, kemudian ruang belajar, channel YouTube masukkan di sini juga. Oke ya. Terus untuk latihan soal tadi di bagian halaman latihan soal, Bapak Ibu boleh mengembed kode HTML. Jadi siswa itu bisa langsung mengerjakan di sini. Nah, atau kalau dengan cara lain gunakan tombol misalkan kalau memang ada beberapa soal ya. Itu sangat memungkinkan. Selebihnya udah bagus. Tinggal ini Facebook ini ditinggal diisi ya Bapak Ibu. Oke, wah ini sudah semua ya. Oh, ini diarahkan ke wix.com. Baik, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke topik sini. Bapak Ibu, saya ingin tanya kira-kira Bapak Ibu sudah buat semua belum nih? Minimal sudah login atau sudah daftar? Gimana? Baru, oh ini Pak Eko Puji. Sudah Pak. Pak Suhandi juga sudah. Pak Multazam login sudah, buat belum. Oke, Bu Debi mungkin bisa mencoba ya. Ibu Dwi, ya, sudah Pak. Sudah tapi masih mikir judul yang menarik. Wow, emang benar-benar prepare ya, Bu. Ibu siapa nih? Oke. Tetapi ketinggalan materi kemarin. Nggak apa-apa, Bapak-Ibu bisa mengulang-ulang lagi ya. Baik, Bapak-Ibu nanti kita akan belajar di sini gimana cara menambahkan site baru, kemudian mengcustom website, dan memilih atau menambahkan halaman, dan yang terakhir nanti kita mencoba untuk publish halaman itu. Ya. Nah, di sini Bapak-Ibu, saya akan berusaha untuk membuat desainnya, tapi untuk konten, saya yakin Bapak-Ibu bisa mengisi dengan mandiri. Yang penting nanti gimana cara mendesain website yang saya maksud nanti adalah portofolio digital. Ya. Oke, nah ini tutorialnya sudah saya sertakan di sini Bapak-Ibu. Tapi akan saya praktikkan supaya Bapak-Ibu jauh lebih paham. Ya. Pertama harus kita lakukan, kita masuk ke wix.com seperti biasa. Seperti ini. Nah di wix.com Bapak Ibu, satu akun itu bisa membuat beberapa blog, beberapa situs, beberapa website. Ya kan? Nah, sehingga Bapak Ibu nanti bisa memilih gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini sudah ada my site ya. My sites artinya situs yang pernah kita buat. Ini yang kemarin selama 2 hari Bapak Ibu ada goresan pelangi. Kemudian di sini ada juga portofolio digital. Ini saya tadi mencoba membuat. Kalau tadi ada yang tanya, Pak, gimana cara menghapus situs? Apakah bisa? Caranya Bapak Ibu dari My Sites tadi kita klik situsnya itu kita pilih ya. Kita pilih maka setelah ini kita akan masuk di bagian dashboard Bapak Ibu ya, di bagian pengaturan situs. Nah. Jadi
di dashboard ini nanti Bapak Ibu bisa mengisi konten ya, bisa mengisi postingan dan seterusnya. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, untuk mengaktifkan SEO seperti yang telah saya jelaskan kemarin Bapak Ibu, memang dari pihak Wix itu membatasi ya Bapak Ibu. Kemarin kan ada bagian yang memang tidak bisa kita hijaukan ya, dari yang silang merah itu diakibatkan atau dikarenakan kita belum menggunakan custom domain. Jadi kita harus beli ya supaya bisa kita daftarkan di SEO seperti itu. Nah, untuk saat ini saya sedang aktif di situs portofolio digital yang saya buat tadi. Nah, saya ingin menghapus situs ini seperti apa? Ada di bagian aksi, Bapak Ibu. Ini adalah aksi ya. Kita klik situs action. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa move to trash, artinya kita buang ke tempat sampah. Ya. Kita klik aja seperti ini. Maka nah di sini ada notifikasi, artinya portofolio kita hapus gitu ya. Oke. Kita move to trash ya. Kita biarkan saja. Nah, Bapak Ibu, karena tadi udah kita delete satu ya, maka di sini tinggal satu ya Bapak Ibu. Nah, ya kan, tinggal goresan pelangi. Nah, seperti apa cara kita untuk membuat site baru atau website baru? Maka Bapak Ibu jangan lupa klik bagian sini My Site di sini, My Sites. Kemudian Bapak Ibu bisa lakukan klik tombol create new site ya. Kita create di sini. Maka kita tunggu. Sama prosesnya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus memasukkan nama websitenya gitu ya. Nama websitenya. Terus websitenya akan menggunakan seperti apa ya. Di sini sudah ada blog atau portofolio. Silakan ya. Ini boleh dicoba dua-duanya. Cuman prinsipnya Bapak Ibu begini. Kalau portofolio itu kan hanya menampilkan karya-karya atau hasil-hasil kerja yang pernah kita lakukan. Kemudian kita taruh di website gitu ya. Nah, sementara blog itu kan ada history ya, ada serangkaian ada timeline dari postingan. Nah, portofolio digital yang dimaksud di CGP itu adalah mirip-mirip dengan blog, karena di situ juga ada mengupload aksi nyata. Aksi nyata itu kan tidak hanya satu, Bapak Ibu. Ya kan? Mungkin hari ini bisa upload aksi nyata, dua hari lagi bisa upload aksi nyata, dan itu bisa kita jadikan sebagai postingan berkala. Nah, oleh karena itu, saya masih tetap menggunakan blog, Bapak Ibu, tetapi kemasannya nanti kita kemas sebagai portofolio digital. Mudah-mudahan paham ya ini ya dengan yang saya maksud. Baik ya Bapak Ibu. Nah, kalau memang mau pure portofolio, maka Bapak Ibu nanti bisa menggunakan model portofolio. Ini pure portofolio. Gitu. Oke, kita mulai pilih blog. Kemudian kita klik next ya Bapak Ibu. Kita tunggu. Baik Bapak Ibu, what would you like to call your website? Nah, jadi website ini mau kita beri nama apa? Oke, misalkan portofolio digital ya. Nah, seperti ini. Ini boleh Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik next. Atau yang lain juga boleh Bapak Ibu. Aktivitasku misalkan ya. Sangat boleh.
Di sini Bapak Ibu bisa melengkapi hal-hal apa yang ingin ditambah. Sama seperti kemarin, saya ingin ada form. Kemudian di sini juga ada portofolionya, ya kan? Di sini juga ada menampilkan video, ada Instagram feed, juga ada forum karena di situ jelas ada feedback nanti. Mungkin juga ada grup. Oke. Okay. Ada file yang ingin di-share juga boleh. Kita pilih file share, di sini share ya. Dan saya rasa ini sudah cukup Bapak Ibu. Kalau yang lain ini online store, pricing plan, online program ya. Nah, ini juga boleh ya, training program. Boleh lah. Kita centang. Dan selanjutnya kita klik next ya Bapak Ibu. Oke. Okay. Kita klik next. Terus di sini Bapak Ibu ingat di sini masih ada dua pilihan ya Bapak Ibu, start design your sheet. Artinya kita mendesain menggunakan apa? Kalau kemarin Bapak Ibu jelas kita menggunakan template. Oke ya. Jadi di sini kita menggunakan template itu kemarin. Nah, yang sekarang kita mengcustom. Kita akan membuatnya itu dari keinginan kita sendiri, bukan dari template orang lain atau bukan dari template yang disediakan oleh Wix. Ya, jadi kita get a custom build sheet. Oke, kita klik di sini Bapak Ibu. Nah. Ini masih proses ya Bapak Ibu, jadi kita harus sabar. Nah, ini harus jadi ketika kita ingin membuat baru, Bapak Ibu harus menyediakan logo ya. Logo, silakan. Logo itu boleh dari foto Bapak Ibu juga boleh karena ini sifatnya kan portofolio pribadi ya. Juga boleh di sini atau kalau Bapak Ibu ingin lebih universal, boleh menggunakan logo sekolah, menggunakan logo kabupaten, itu juga boleh. Oke. Nah, di sini silakan setelah ini ya Bapak Ibu lengkapi. Ini nanti akan merujuk kepada bagian about website ya, about tentang website ini ya. Nah, di sini silakan ini diisi Bapak Ibu, contoh seperti ini. Ini email yang bisa dihubungi. Kemudian nama jalan ya. Nah, ini kita isi Bapak Ibu, kemudian nomor telepon boleh kita isi juga. Seperti ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu kita gunakan link media sosial kita ya. Nah, jadi sediakan dulu Bapak Ibu satu, misalkan Facebook di sini. Oke. Yang kedua adalah link Instagram kita, ya kan? Kita lengkapi Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga selain Instagram mungkin ada Twitter. Seperti ini. Dan yang berikutnya adalah mungkin YouTube ya Bapak Ibu. Nah, silakan diambil dari YouTube Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, saya rasa ini sudah cukup Bapak Ibu. Kemudian logo jangan lupa ya Bapak Ibu, kita tambahkan logo, kita klik logo ini. Dan kita cari logo yang bersesuaian, Bapak Ibu. Oke, untuk sementara akan saya gunakan logo untuk Wuri Handayani sebagai contoh. Nah, ini sudah masuk, Bapak Ibu. Terus setelah itu kita klik next, ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah warna atau tema. Ya, tetap masih memilih warna ya, Bapak Ibu. Jadi tidak benar-benar custom ya, tidak benar-benar dari nol ya, Bapak Ibu. Di sini kita pilih mana warna yang bersesuaian, Bapak Ibu. Mungkin kita pilih warna ini atau yang ini, silakan. Saya pilih yang cerah-cerah, ya. Ini saya pilih yang cerah. Kemudian kita klik next. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat ya, Bapak Ibu.
Mohon saya direm kalau terlalu cepat. Oke, nah ini sudah hampir ya Bapak-Ibu masih prepare. Nah, di sini Bapak-Ibu kita tetap masih suruh memilih ya kan, memilih tampilan yang diinginkan. Kira-kira kita mau memilih yang seperti apa di sini? Mau pilih ini juga boleh, ya. Terus mau pilih ini juga silakan, atau pilih yang ini boleh juga. Saya pilih yang ini mungkin ya Bapak Ibu. Sebagai halaman awal Bapak Ibu, kita klik next. Oke, terus nah, apa yang bisa kita tambahkan gitu ya di sini? Ya, kita pilih board ini ya, Bapak Ibu. Nah, saya ada yang lain. Oke. Boleh. Tambahkan satu aja. Atau tidak sama sekali juga boleh ya Bapak Ibu. Oke lah, ini tidak sama sekali. Kita klik edit site. Ya, sabar sedikit, Bapak Ibu. Oke, ini udah mau jadi ya, Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi ini ada tampilan-tampilan ya. Ini berat sekali ya Bapak Ibu. Wix. Oke. Kita coba lakukan edit di bagian halaman muka ini Bapak Ibu. Nah, ini kan masih numpuk ya. Numpuk seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa klik salah satu di sini. Mungkin yang halaman pencarian ini. Sorry. Banyak susah juga ya Bapak Ibu. Ini bisa Bapak Ibu geser untuk sementara. Kemudian kita coba untuk merapikan dulu Bapak Ibu ya. Jadi kita rapikan terlebih dahulu di sini. Nah, ini tombol shirt Bapak Ibu, ini kita kecilkan. Bapak Ibu, seperti ini kira-kira. Sambil muncul tulisan short. Nah. Oke. Ini udah pas. Dan Bapak Ibu untuk link yang ada di sini, ini kan ada link sosial bar ya Bapak Ibu. Jadi untuk sosial bar ini nanti tidak saya taruh di atas.
karena di bawah juga sudah ada di bagian footer ya Bapak Ibu. Jadi ini saya delete. Bapak Ibu bisa langsung tekan del ya. Oke. Nah, jadi yang ini kita coba lebih rapikan dikit. Oke, kira-kira kita atur Bapak Ibu. Ya, kita atur seperti ini. Nah, ini sudah mulai rapi ya, mulai bisa dilihat. Kemudian untuk menu di sini Bapak Ibu, kita geser, kita sejajarkan dengan kita sejajarkan untuk menu ini kita geser lagi. Kita mulai dari sini. Oke. Seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini sangat banyak ya, Bapak Ibu. Ini terlalu banyak nih. Kita bisa klik di bagian halaman di sini, Bapak Ibu. Jadi, untuk yang blog, ini nanti kita biarkan. Kita itu butuh mungkin file share, ini juga bisa. Notifikasi mungkin tidak. Kita delete, bisa nggak di-delete? Oke, kalau nggak ada tombol delete, Bapak-Ibu. Jadi nanti kita hide aja supaya tidak muncul. Nah, ini followers juga bisa kita delete. Ya kan? Kemudian ada member. Member ini juga kita delete aja, Bapak Ibu. Oke, kita delete back. Dan di sini kita apa ini? Follower, jadi kita delete. Terus mana ya lagi ya? Ini di delete, bandel sekali nih follower nih. Setting juga sama Bapak Ibu, kita hide aja untuk setting. Follower di delete nggak mau ya? Hide aja kalau memang nggak bisa. Group list. Delete, ya. Jadi yang di sini yang tersisa adalah home, blog, portfolio, dan file share. Oke. Nah, Bapak Ibu di apa namanya di portfolio digital itu kan ada beberapa ya Bapak Ibu. Ada beberapa halaman yang harus ada. Contoh misalkan profil ya. Jadi kita buat menu site, kemudian kita tambahkan add page, dan kita sekarang buat profile, profil dari diri kita sendiri. Nah, di bagian profil ini bisa kita pilih, kita akan menggunakan yang mana. Saya rasa ini sangat representatif ya, Bapak Ibu. Ini sudah ada gambar kita, gitu ya. Kita ini sudah profile. Jadi kita tambahkan add to page ya. Nah, setelah itu baru kita about ini kita ubah namanya menjadi profil ya. Profil. Oke. Okay. Dan kita klik down. Profil sudah. Terus setelah profil di situ ada apa lagi ya? Kok saya lupa Bapak Ibu.
artefak aksi nyata ya. Nah, aksi nyata ini nanti bisa di blog. Bapak Ibu bisa memposting di bagian blog ini. Ya kan? Jadi di sini dia itu secara berkala ya Bapak Ibu, tuh lihat. Jadi ada apa namanya? Ada postingannya kapan dan seterusnya. Nah, jadi ini bisa kita rename menjadi artefak aksi nyata. Oke. Terus portofolio di sini Bapak Ibu bisa juga ganti. Ini saya naikkan ke atas saja. Di bawahnya artefak aksi nyata is ya. Portofolio. Nah, portofolionya di sini mungkin saya lupa ya. Ada yang bisa bantu, Bapak Ibu? Kira-kira menunya apa saja? Publikasi ya, Bapak Ibu. Nah, ini publikasi. Mungkin Bapak Ibu punya artikel dan seterusnya, ya kan? Bisa kita taruh di bagian publikasi di sini. Artefak aksi nyata, profil, profil artefak aksi nyata, publikasi. Oke, sertifikasi dan pendidikan ya Bapak Ibu. Jadi kita tambah page lagi, kemudian kita pilih project. Nah, silakan nih nanti menggunakan yang mana ya Bapak Ibu. Ini bagus juga. Kita klik di sini. Oke, artefak aksi nyata publikasi ini sertifikasi dan pendidikan. Kita klik down ya. Ini di bawahnya publikasi. Dan yang terakhir itu ada ini ya Bapak Ibu. Ada feedback ya. Ada umpan balik. Sebentar. Kita tambah lagi di sini. Kita pilih kontak ya, Bapak Ibu. Kontak tapi di halaman depan sudah ada sih, Bapak Ibu. Oke, coba kalau servis gimana? Oke, Bapak Ibu bisa menggunakan halaman servis ini ya, Bapak Ibu, sebagai feedback nanti. Add to page. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa kita klik umpan balik ya. Ya, kemudian kita klik down. Oke.
Terus, nah dari menu ini Bapak Ibu ini sudah pas. Saya kecilkan. Oke, nah seperti ini Bapak Ibu. Sehingga nanti ada more di sini ya. Sudah rapi ya Bapak Ibu. Kemudian boleh kita preview Bapak Ibu ya. Kita preview. Nah, oke. Nah, ini masih numpuk ya. Kita ke home. Akan jadi seperti apa? Nah, ini home. Kita klik profil. Ini profil kita. Ya, bisa kita isi nanti di sini, Bapak Ibu. Kemudian kita pilih artefak aksi nyata. Nah, ini artefaknya. Ya cukup cukup banyak Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini menjadi sebuah postingan gitu. Kemudian di sini ada publikasi. Publikasi itu boleh kita menggunakan semacam blog ya Bapak Ibu. Ini nanti kita klik di sini apa namanya publikasi apa yang pernah dilakukan, lampirkan fotonya dan seterusnya. Oke, dan di sini ada more, masih ada sertifikasi umpan balik dan file share. Nah, Bapak Ibu, ini kurang rapi ya karena nabrak dengan search di sini ya. Jadi enggak banget. Kita harus geser supaya lebih rapi. Sabar Bapak Ibu, memang diperlukan kesabaran yang lebih. Oke. Nah, jadi untuk yang ini kita geser agak ke sini sehingga tidak berbentrokan dengan shirt ini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk header Bapak Ibu bisa delete bisa apa namanya? Nah, kalau kita ganti setting. Search bar setting muncul. Oke. Sudah Bapak Ibu, jadi menu sudah rapi ya Bapak Ibu, tidak ada yang apa kalau kita ingin memilih header scroll setting bisa pilih yang ini mungkin freezes atau fade out atau pilih disappear hilang, silakan pilih yang mana. Kemudian di sini juga ada change header design. Desainnya kita mau pakai yang mana, Bapak Ibu? Pakai yang background-nya putih misalkan atau transparan atau mau gunakan yang hitam seperti ini. Nah, ini cukup banyak pilihannya. Abu-abu. Wow. Pilih yang ini juga boleh. Atau pilih yang lain ya, Bapak Ibu. Atau mau di custom, silakan ya. Tapi menurut saya ini udah cukup ya Bapak Ibu, udah bagus. Coba custom design. Nah, ini bisa kita border, corner, shadow dan seterusnya. Ini silakan dipilih aja, pilih yang ini mungkin.
fill in color ya. Oke, okay, sudah kita close. Nah, kita lihat, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita memulai untuk mengedit halaman ya, Bapak Ibu. Jadi kita edit halaman mulai dari halaman profil. Bapak Ibu, ya. Jadi kita halaman profil, kita edit. Di sini, Bapak Ibu, ini bisa kita change ya. Kita ubah gambar ini, bisa enggak? Image kalem. Oke, ini kita ganti image. Wah, kita putar ya, Bapak Ibu. Nah, ini background-nya ya, Bapak Ibu. Background fotonya tadi, mohon maaf. Jadi kita yang harus kita ganti adalah ganti foto ini ya. Ini crop and resize. Oh, ya ini ya Bapak Ibu caranya tuh. Berarti ini kalau kita ganti dengan foto kita ya Bapak Ibu. Ini dari media. Coba kita dari site file. Ini ada lagi. Gak ada. Jadi kita upload Bapak Ibu untuk ganti foto. Dari komputer, terus nah ini foto saya klik open. Ya, kemudian change background. Oke, nah ini sudah foto ya, Bapak Ibu. Jadi kalau mau mengubah titel di sini hello, boleh diubah yang lain. Bapak Ibu ingin menuliskan apa? Silakan. Di sini my story sama. Mungkin ini diubah dengan nama saya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Nah, ini sudah. Atau ini tetap tapi hello, hello yang di atas tadi yang ini. Saya ubah nama saya Bapak Ibu. Nah, ini
Jadi untuk halaman profil tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Nah, kontak ini boleh Bapak Ibu lengkapi ya kan? Dan di sini ada apa ini? Email ya. Jadi emailnya kita ganti. Kemudian di sini juga ada nomor ya yang bisa dihubungi. Nah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di sini ada apa ini? Media sosial ya. Ini kan scroll bar. Coba set link di sini. Nah, untuk ini Bapak Ibu, ini masih berupa link gitu ya. Harusnya kan kita menginginkan ini bisa berubah menjadi logo-logo. Nah, di sini bisa Bapak Ibu replace icon, ya kan? Replace icon, kemudian kita cari di sini dengan social icon. Dan kita cari Facebook. Nah, oke, jadi ini sudah berubah jadi Facebook. Kemudian link yang kedua adalah replace lagi sehingga menjadi Instagram. Kita cari Instagram. Kalau terlalu susah, kita ketik di sini, Bapak Ibu. Oke, ini ada Instagram. Kita pakai yang ini mungkin. Terus yang berikutnya adalah Twitter. Ya, kita ubah. Kita ambil di sini ketik aja Twitter ya. Oke, kita pilih yang ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah YouTube. Nah, kita replace icon. Jadi harus pelan-pelan ini. Kita cari YouTube. Nah, ini adalah YouTube. Oke ya. Tutup. Iya. Kita klik down. Nah, di sini sudah berubah Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini mau diubah juga bisa nggak ya? Bisa ya Bapak Ibu. By portfolio proudly create with apa gitu ya. Atau kalau mau dihapus biar nggak ada wix.com-nya juga boleh mungkin ya. Coba kita lihat. Nah, boleh. Bisa ya Bapak Ibu. Oke, profil sudah. Kita ganti ke yang lain Bapak Ibu. Halaman profil sudah. Ini kita ke aksi nyata. Halaman aksi nyata. Nah, kalau aksi nyata di sini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu memperbaikinya itu bukan di sini ya, tapi Bapak Ibu masuk lagi ke sebentar. Masuk lagi ke halaman ini Bapak Ibu. Nah, ke halaman ini ya. Jadi Bapak Ibu harus buat postingan blog di sini, harus buat blog post ya. Ini masih goresan pelangi. Coba kita reload Bapak Ibu. Nah, sehingga postingan-postingan yang ada di sini itu adalah dari postingan artefak aksi nyata yang Bapak Ibu pernah lakukan. Nah, di sini juga ada sih manage post di sini tuh ada. Nih. Ya. Jadi untuk mengatur ini Bapak Ibu ini sudah otomatis, ini dibiarkan aja. Tinggal Bapak Ibu nanti menambahkan
postingan aksi nyata ya. Nah, sebagai contoh sini, nah ini sudah ada dua Bapak Ibu, goresan pelangi masuk sudah. Mohon maaf, portofolio digital maksud saya. Saya rasa ini sama Bapak Ibu, kecuali yang publikasi ya. Nah, kita masuk yang publikasi. Start menu di sini ada publikasi. Nah, untuk publikasi Bapak Ibu mungkin punya artikel yang telah dipublikasikan gitu ya. Di sini Bapak Ibu bisa ubah nama ini, klik dua kali juga boleh. Seperti ini sehingga ini akan berubah gitu ya. Teksnya. Nih. Edit teks. Kita klik yang ini. Content, change background, manage product, coba kita lihat. Ya, ini harusnya bisa diedit ya Bapak Ibu, di My Portfolio ini harusnya kita ubah namanya sehingga itu akan menjadi kita delete enggak apa-apa ya Bapak Ibu? Bisa enggak delete? Nah, udah hilang ya Bapak Ibu. Kemudian kita tambahkan, kalau terlalu susah. Bapak Ibu bisa nambahkan teks di sini. Ya, bisa kita tambah judul. Boleh pakai yang big title di sini. Kita klik aja. Nah, ini kita geser Bapak Ibu. Ya kan? Nah, ini ada edit text. Kemudian kita gunakan yang tengah, rata tengah Bapak Ibu. Color-nya juga sudah bagus. Tinggal kita ubah aja ini menjadi publikasi ya. Ya. Seperti ini. Kemudian yang ini bisa kita geret agak ke bawah sedikit. Oke. Sorry. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Kalau memang ini mau diganti teksnya, ya Bapak Ibu, edit teks tidak bisa, ya kita ubah juga ya. Ini diedit tidak bisa. Jadi kita delete Bapak Ibu. Kita del. Kemudian kita coba untuk membuat teks baru di sini ya. Misalkan kita buat yang paragraf.
Oke, kita pakai yang ini aja. Nah, kita taruh di bawahnya sedikit aja. Seperti ini. Kemudian kita edit teks. Nah, di sini muncul, kita buat rata tengah juga, Bapak Ibu, dan kita ubah ukurannya, mungkin tidak 22, tetapi 18, misalkan. Dan setelah itu kita ubah. Ya, seperti ini. Jadi di sini publikasi yang pernah berhasil dilakukan, ya. Oke. Di sini bisa Bapak Ibu manage project, kira-kira project apa atau publikasi apa yang telah Bapak Ibu lakukan, ya kan? Oke. Jadi untuk sementara ubah namanya dulu ya Bapak Ibu. Proyeknya nanti ada di bagian section. Ada di bagian sini Bapak Ibu. Di bagian portofolio. Nah, jadi yang diubah nanti ini ya Bapak Ibu. Yang diubah. Ya kan? Foto-foto yang ada di sini. Jadi ini bisa kita edit. Nah, kemudian covernya juga bisa kita edit ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini project itu, kalau ini dari sisi desain, kemudian yang sebelah ini dari sisi konten ya. Dari sisi konten. Oke, berarti yang tadi harusnya bisa kita edit di sini. Itu ya Bapak Ibu caranya. Terus mana lagi? Menu sudah, set menu, profil publikasi sudah, termasuk sertifikasi pendidikan ya Bapak Ibu. Nah, di sini kan ada My Project ya. Nah, kalau ini bisa manual Bapak Ibu. Ini projectnya. Misalkan sertifikasi dan pendidikan. Oke. Sudah. Background-nya Bapak Ibu bisa change image langsung. Terus di sini misalkan nama sertifikasi yang pertama adalah edit text pendidikan profesi guru, ya kan? Kemudian Bapak Ibu bisa ceritakan sedikit di sini pendidikan ini saya lakukan pada tahun 2015 dan dinyatakan lulus tahun 2016. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu boleh Bapak Ibu share di sini foto saat wisuda ya, saat wisuda sertifikasi ya. Pendidikan guru. Nah, ini change image boleh diupload. Kemudian yang berikutnya ini saya ubah change image.
Oke, kalau ini pendidikan profesi guru, di sini adalah pendidikan ya. Edit text. Sorry. Yang ini. Nah, klik dua kali ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah S1. Pendidikan matematika misalkan. Ya. Bapak Ibu bisa melakukan dengan cara yang sama, Bapak Ibu. Ya. Dan terus ini diubah, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin, Pak, ini masih ada yang kurang, Pak, dari yang saya lakukan. Ini bisa Bapak Ibu ke bawah seperti ini. Ya kan? Bisa apa namanya? Bisa dipanjangkan. Panjangkan lagi sampai dikira cukup Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa melakukan duplikat ya. Bisa nggak diduplikat nih? Nah, ini satu-satu gini kita klik ya Bapak Ibu. Kemudian ini change background. Container. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa langsung kita duplikat gitu ya Bapak Ibu. Atau dari yang paling bawah Bapak Ibu, kita cari yang ini. Ini kan ada container ya. Kemudian kita klik manage item dan kita lakukan duplikat item Bapak Ibu ya. Kita lihat. Nah, sehingga di sini akan ada tambahan satu, ya kan? Terus kita duplikat lagi, Bapak Ibu, sehingga nanti akan nambah dua, gitu. Jadi sangat sangat mudah ya. Oke, sertifikasi dan pendidikan, duplikasi sudah, dan yang terakhir, Bapak Ibu, di sini adalah umpan balik. Nah, gimana cara kita memberikan umpan balik ya, Bapak Ibu? Nah, mungkin saya akan berbagi ide, Bapak Ibu, untuk umpan balik ini. Ini kita ubah menjadi umpan balik. Kemudian Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan. Nah, untuk di sini, Bapak Ibu mungkin bisa menambahkan satu tombol. Ya, kita buat satu tombol, kita tambahkan, kita cari button Bapak Ibu. Dan kita cari button misalkan yang ini boleh. Ya. Terus kita taruh di bawahnya. Di sini. Oke. Beri feedback gitu ya. Atau beri umpan balik. Ya. Seperti ini Bapak Ibu, kalau ini kurang besar, ini bisa kita besarkan, panjangkan. Oke. Nah, dan umpan balik ini Bapak Ibu bisa sertakan link ya. Nanti sertakan link, ini ada link Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu isi, mungkin diisi dengan Google Form ya kan, atau diisi dengan link yang lain. Ini menuju page ya Bapak Ibu. Ini kita pilih web address HTTP. Docs misalkan google.com.
kita new window. Jadi ketika diklik akan buka tab baru gitu ya. Kita down. Nah, Bapak Ibu, ini misalkan umpan balik terhadap aksi nyata yang saya lakukan. Kalau ini umpan balik terhadap apa gitu ya. Dan seterusnya. Oke, jika menu-menu ini sudah dirasa selesai Bapak Ibu, maka kita bisa klik pratinjau atau preview. Kita lihat lagi hasilnya menjadi seperti apa. Oke, kita pilih home. Cukup berat. Terus kita pilih profil. Ya, ini adalah profil Bapak Ibu, ya kan? Nah, sudah lengkap. Dan sampai yang terakhir adalah umpan balik. Nah, untuk file share ini Bapak Ibu mungkin akan berbagi file-file dari yang bisa di-share gitu ya. Mungkin dari modul ajar dan seterusnya. Nah, ini bisa di-download ya, Bapak Ibu. Oke. Kalau ini sudah, Bapak Ibu, maka waktunya kita publish. Kita publish. Bapak Ibu, seperti biasa yang kita lakukan kemarin ya. Kita publish. Nah, ini adalah link yang saya apa namanya? Saya buat tadi ya Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu silakan ini dicoba. Coba dilihat ya Bapak Ibu. Saya kirim di kolom komentar Bapak Ibu ya. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Halo Pak Novel. Mic-nya sudah aktif Pak, tapi suaranya tidak masuk Pak Novel. Baik Bapak Ibu, mohon maaf barusan ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan ke Mas Arief.
Baik, terima kasih Pak Noval atas penjelasannya. Hari ini kita sudah dibantu oleh Pak Noval untuk bagaimana membuat website dari nol, dicontohkan sebagai portofolio Bapak-Ibu, barangkali juga Bapak-Ibu yang kemarin sudah request, kemarin Bapak-Ibu ada yang sudah request juga terkait dengan portofolio pada blog. Bapak-Ibu, jika mengalami kendala ataupun ingin bertanya, bisa bertanya secara langsung melalui Zoom ini dengan mengaktifkan fitur raise hand, Bapak-Ibu, yang ada di Zoom ini pada fitur reaction. Bisa langsung raise hand ataupun bertanya melalui kolom chat, Bapak-Ibu. Silakan gunakan fitur raise hand untuk bertanya. Silakan Bapak-Ibu yang ingin bertanya pada malam hari ini. Barangkali ada yang dibingungkan ataupun barangkali ada yang ingin didiskusikan bersama Pak Noval. Gitu Bapak-Ibu. Silakan Bapak-Ibu. Oh iya, untuk daftar hadir memang tidak ada Bapak-Ibu, karena kembali lagi moto kami belajar berkarya dan berinovasi. Bapak-Ibu diharapkan memang benar-benar menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber kami, sehingga lebih fokus tanpa mengkhawatirkan dengan administrasi seperti daftar hadir dan lain sebagainya Bapak-Ibu. Memang tidak ada untuk daftar hadir. Baik Pak, untuk penanyanya sepertinya lebih banyak di kolom chat Pak. Ini siap, yang Mas Arif, yuk. Ini ada Ibu Ade Hastuti. Kalau materi ajar yang diupload ke blog, bagaimana caranya gitu? Kalau materi ajar yang diupload. Materi ajar yang diambil ke blog. Oke. Materi. Maksudnya materi ajarnya diupload gitu ya? Nggih, Pak. Atau gimana? Saya belum. Oh, oke. Mungkin saya bisa beri dua opsi ya, Bapak Ibu. Contoh. Materi ajar akan diupload ke blog, ya, bisa. Jadi di sini Bapak Ibu ada dua caranya, ya kan? Contoh, misalkan Bapak Ibu ingin berbagi ya, berbagi file. Nah, di sini kan sudah ada sih sebenarnya. File itu pengaturannya di mana ya? Ini file share. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik manage file di sini. Maka akan dimasukkan ke halaman baru. Sambil kita tunggu ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada file share-nya, Bapak Ibu. Tinggal nanti Bapak Ibu akan berbagi apa. Ya, ada dua Bapak Ibu, di sini folder, di sini juga ada PDF. Bapak Ibu kalau ingin menambah lagi, di sini ada klik tambah add file ya. Nah, jadi ini kayak semacam tandon gitu ya Bapak Ibu. Contoh misalkan saya akan menambahkan mana? Ini misalkan, ya kan? Dan saya upload, maka di sini nanti akan muncul. Nah, ini sudah muncul ya, Bapak Ibu. Jadi ini juga kita sudah berbagi seperti itu. Nah, mungkin ada pengaturan lebih lanjut nggak di sini? Kalau share gimana? Nah, ini share, Bapak Ibu, share filenya. Jadi Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan Wix ini sebagai berbagi sekaligus menyimpan ya, menyimpan file. Seperti itu, Mas Arif. Baik Pak, di sini sudah ada dua orang yang raise hand. Kita langsung persilakan saja untuk mempersingkat waktu mungkin Pak. Dari silakan. Ibu Herawati terlebih dahulu. Ya. Ibu Herawati bisa mengaktifkan mic-nya Bu. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini masih mau menanyakan materi yang malam kemarin, Pak, yang tentang SEO tools itu.
yang sore tadi saya tanyakan di grup WA, yang step 1 itu yang domain itu yang premium fiturnya itu kan tidak bisa lanjut ke connect your site to Google Search Console-nya kan kalau belum checklist hijau. Jadi itu gimana caranya? Apa memang harus beli supaya nanti bisa melanjutkan ke next-nya itu untuk bisa ditemukan di Google Search-nya itu. Gimana caranya, Pak? Oke, siap, Ibu. Nah, sebenarnya tadi kalau untuk step 2 kan kayaknya bisa itu tidak ada yang berbayar. Nah, yang di step 1 itu mentok di situ jadinya. Baik, ya, Ibu. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Tadi di awal telah saya sampaikan Bapak Ibu, memang untuk memanfaatkan fitur SEO kita diwajibkan untuk membeli custom domain ya, custom domain. Sehingga di situ yang silang merah kalau kita pakai custom domain nanti bisa silang hijau. Nah, kalau kita masih pakai yang biasa, artinya belum beli custom domain, untuk sementara ini belum bisa. Ya, belum bisa memanfaatkan fitur SEO itu tadi. Jadi itu ya, Ibu Herawati. Jadi belum apa yang kita posting nanti belum bisa dicari di Google Search gitu, Pak ya? Ya, betul. Kita bisa berbagi link, tapi orang lain belum bisa mencari mandiri ya. Mencari mandiri dari postingan blog kita. Jadi berbagi link seperti yang saya copykan, saya bagikan di kolom chat tadi ya, Pak ya? Ya, betul sekali. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Ibu. Baik, Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Noval atas penjelasannya. Mungkin nanti bisa digali lagi, Bu, ada mungkin trik-triknya begitu nanti bisa disampaikan Pak Noval mungkin di grup WA begitu terkait SEO tersebut. Kemudian penanya selanjutnya, Pak, ada Ibu Dwi Handayani. Ibu Dwi Handayani bisa mengaktifkan mic-nya, Bu. Silakan. Silakan Bu Dwi Handayani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Noval, sebelumnya saya kan yang materi awalnya kan mungkin saya ketinggalan, mungkin jaringan atau terkait apa gitu di sini jangan terus. Jadi mohon maaf kalau saya ini tadi ini mengikuti tetapi hanya dari ini aja ya yang ini gitu. Dan saya lihat itu tampilannya itu seperti ini ya Pak ya. Ada blog, ada Google Search juga kayaknya semacam kayak gitu gitu. Yang saya tanyakan di sini Pak Noval, apakah Wix blog ini sama dengan Google Sites atau gabungan dari blog dan Google Sites? Okay. Itu pertanyaan kedua. Ya, Ibu. Terima kasih, Pak Noval. Baik, sama-sama. Mari kita pahami ya, Bapak Ibu. Saya izin share screen ya, Mas Arief ya. Monggo, Pak. Monggo. Ya. Jadi, Bapak Ibu, apa bedanya? Mungkin saya berangkat dari bedanya dulu ya, Bapak Ibu. Saya juga sudah punya contoh di sini. Google Situs ya. Aku nggak keluar. Sebentar agar Ibu Dwi jauh lebih paham ya. Jadi Ibu, kalau di Wix ya, Ibu bisa membuat beberapa situs. Contoh, saya sudah membuat 2 situs. Situs yang pertama pure, yang ini adalah situs asli situs blog, ya kan? Kemudian yang kedua adalah situs portofolio. Portofolio itu menampilkan aktivitas hasil karya ditampilkan dalam sebuah laman website, makanya disebut portofolio digital. Ya. Nah, kalau blog Ibu itu bisa melakukan postingan. Bisa dipahami ya?
Jadi baik, Pak. Bisa melakukan postingan dan itu bisa berkala, ada hierarkinya, ada urutan timeline-nya. Posting sekarang, ada tanggalnya sekarang. Posting lusa, ada tanggalnya lusa, gitu. Dari postingan itu bisa dikomentari. Nah, beda dengan di Google situs. Google situs itu bukan blog. Sehingga yang dibuat di Google situs itu kita tidak bisa, bisa membuat postingan. Tapi di situ tidak ada tanggalnya. Ini saya kasih contoh. Jadi itu bedanya. Nah, untuk cara kerjanya Ibu, fitur lebih banyak di Wix ya, karena di situ sudah dikategorikan. Ibu mau buat website apa nih? Portofolio, tinggal dipilih portofolio. Ibu mau buat website apa? Jualan online. Di situ juga sudah ada jualan online. Nah, sementara di Google situs itu kita pure membuat dari blank ya, dari halaman yang benar-benar kosong. Kemudian kita isi, mau diisi teks, mau diisi gambar, mau didesain seperti apa. Nah, itu adalah kehendak dari apa namanya, kita sendiri. Nah, ini contoh ya. Ini contohnya. Ya. Nah, di sini tidak ada postingan. Di sini hanya menampilkan teks, gambar, dan tidak ada komentar. Ya, enggak bisa dikomentari. Nah, sementara kalau di Wix itu masih bisa dikomentari. Contoh di bagian artefak aksi nyata ya. Oke. Baik. Kenapa? Nah, intinya seperti itu, Ibu. Baik, mudah-mudahan memuaskan jawaban saya. Tanya lagi, Pak Noval. Ya, gimana? Tadi saya lihat fiturnya itu lengkap ya Pak, ada video maker, ada CapCut gitu. Berarti kita bisa juga membuat video, kita edit juga di situ, berarti bisa nggih Pak? Video diedit di Wix gitu maksudnya? Baik, seperti itu Pak. Apakah bisa iya. Pak Noval? Iya, kalau video nggak Wix bukan editor video Ibu. Tapi Wix itu hanya penyedia atau layanan pembuat website ya. Dan itu framework-nya sudah ya berbedalah dengan ini, dengan apa namanya? Google situs. Kalau Wix itu betul sama, sistemnya sama, drag and drop ya. Jadi diklik tinggal di drag di apa namanya? Disesuaikan posisinya. Tapi untuk editing video di Wix tidak bisa. Tapi kalau mau menambahkan hasil video di Wix itu bisa. Oh, berarti menyesuaikan aja ya, Pak. Soalnya tadi saya lihat ada video maker gitu. Jadi saya senang banget gitu. Wah, ini lengkap banget gitu. Ada tampilan video editor, ada foto editor juga gitu. Jadi saya lihatnya fiturnya menyenangkan dan menarik banget gitu. Jadi saya menyesal banget dari kemarin enggak bisa mengikuti dari awal gitu. Iya. Oke, bisa dicoba ya Ibu ya. Jadi kalau ada kesulitan nanti boleh bertanya lagi kan Pak melalui chat gitu. Ya, baik Bu. Baik, terima kasih Pak Noval jawabannya. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Dwi atas pertanyaannya. Nanti bisa dilanjutkan lagi, barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali untuk Bu Dwi dan Bapak Ibu yang lain. Jika mengalami kendala yang sama seperti Bu Dwi atau menanyakan fitur-fitur yang lain, barangkali ada yang belum dibahas oleh Pak Noval ataupun mungkin yang hari pertama dan hari kedua masih belum mengikuti dan belum melihat rekamannya, bisa ditanyakan juga Bapak Ibu. Baik, Pak Noval, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi di kolom chat nih Pak, terkait dengan kalau kita copy paste blog yang berupa equation itu apa bisa langsung seperti yang bahasa Arab kemarin atau harus di screenshot dulu, di crop dulu begitu Pak? Oke. Jadi tidak semua penyedia layanan website itu support dengan Unicode ya atau universal code ya Bapak Ibu. Kita coba. Kalau bahasa Arab kemarin sudah bisa ya, terbukti ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang apa namanya? Untuk
yang matematika nih ya, atau rumus-rumus. Kita di sini Bapak Ibu sudah masuk di week ya, kita buat postingan, anggaplah ini adalah postingan aksi nyata gitu ya. Sini ada push. Dan kita siapkan dulu rumusnya Bapak Ibu. Coba kita lihat. Apa ya contohnya ya? Equation. Mat online ya. Ya, coba kita lihat Bapak Ibu. Jadi saya nyiapkan dulu ini apa namanya? Tulisannya. Wis, ini udah gondrong ya. Coba kita pakai yang apa nih kira-kira nih. Ini ya. Pakai ini ya. Oh. Jadi ini yang kita copy nanti Bapak Ibu. Atau kita sembarang-sembarang aja. Bingung juga saya nih jadinya. Yang mana Mas Arif? Ini ya? Iya Pak, yang dalam kurungnya itu harus diisi dulu. Nah, ini. Oke ya, ini 2/2. Kemudian di sini ada bagi. Bagi lagi dengan ini kira-kira. Kemudian DX gitu ya. Ya enggak? Nah, dah. Ini kan juga udah equation ya Bapak Ibu. Ini saya copy. Oh, ini shape image ya. Kalau yang di ini di Word ya Bapak Ibu. Oke. Agar Bapak Ibu tidak penasaran. Kita coba aja. Sebentar saya stop sharing. Harusnya bisa ya Bapak Ibu, karena yang kemarin sudah support universal code. Jadi untuk yang equation atau math, matematik, itu harusnya bisa. Ya, kita pilih yang ini ya. Oke, ini saya rasa ini sudah gondrong. Kemudian kita coba buat postingan di sini, Bapak Ibu. Ini create post. Kemudian kita coba copy paste di sini ya, Bapak Ibu. Coba kita lihat. Nah, ini ya bedanya ya Bapak Ibu, bisa dipahami ya. Oke, coba kita ulangi. Sehingga di sini ya. Oke, kita publish. Hasilnya menjadi kayak gini Bapak Ibu. Mungkin ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Coba kita lihat. Ya, intinya belum bisa support yang harus seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi masih satu baris gitu tadi. Itu Mas Arif. Baik Pak, berarti memang harus di crop dulu Pak ya, sebelum dimasukkan ke crop itu. Harus di image kayaknya ya. Ya, harus di image. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari penanya yang ada di kolom chat, dari Ibu Debbie.
Apakah setiap selesai membuat satu bagian dan belum selesai sepenuhnya, kita hanya melihat preview saja, Pak? Apakah bisa langsung kita publish dulu, kemudian selanjutnya kita edit begitu? Ya, oke. Okay. Begini, Bapak-Ibu. Publish itu sifatnya, ya publish, ya, artinya mempublikasikan hasil yang telah kita edit. Bapak-Ibu misalkan mau ngerjakan dulu terus gitu ya, nanti mau publikasinya di terakhir, itu bisa seperti itu. Atau sedikit-sedikit. Jadi saya selesai satu bagian, publish. Oh, berarti satu bagian yang selesai itu bisa dilihat oleh orang lain. Selesai satu bagian lagi, publish lagi. Artinya setiap kali kita selesai mengedit, maka pada akhirnya juga harus dipublish supaya hasil editan kita itu terlihat oleh orang lain. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu kita untuk perjumpaan kita pada hari terakhir ini, Bapak-Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab, Bapak-Ibu bisa ajukan kembali di grup WA, Bapak-Ibu, karena Pak Noval sudah bergabung dalam grup tersebut. Dan jika Bapak-Ibu yang baru mencoba untuk hari pertama dan hari kedua baru melihat rekamannya, Bapak-Ibu juga bisa menanyakan di grup tersebut untuk dua hari ke depan. Karena dua hari ke depan bisa Bapak-Ibu maksimalkan untuk berdiskusi dan bertanya hingga Bapak-Ibu bisa membuat blog dari Wix ini, Bapak-Ibu. Baik, mungkin itu saja, Pak. Sebelum saya akhiri, mungkin dari Pak Noval ingin ada yang disampaikan, begitu, Pak. Baik, Mas Arief. Kami mengucapkan bangga dan terima kasih kepada Bapak-Ibu yang mau bertahan selama tiga hari ini. Tentu ini sedikit yang dapat kami berikan kepada Bapak-Ibu. Namun dari yang sedikit ini nanti kami berharap bisa menumbuhkan semangat Bapak-Ibu untuk jauh menemukan hal yang lebih besar. Sehingga harapannya dari belajar kita membuat blog ini, Bapak-Ibu bisa membuatnya sampai dengan rampung. Gitu. Mungkin itu yang bisa kami harapkan. Kemudian Bapak-Ibu, setiap kali ada kesulitan, Panjenengan sangat boleh untuk berkomunikasi dengan saya, baik itu maupun di WA pribadi, silakan. Kami sangat terbuka. Tetap semangat Bapak-Ibu, saya mendoakan mudah-mudahan senantiasa dikaruniakan kesehatan yang sempurna, dan Bapak-Ibu juga dikaruniakan kebahagiaan bersama keluarga kami. Sekian dari saya, maaf bila ada hal-hal yang kurang Bapak-Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Noval atas penyampaian materinya selama tiga hari ini. Ya, mungkin akan dilanjutkan dengan dua hari diskusi di grup WA, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa maksimalkan waktu tersebut untuk mempelajari bagaimana membuat blog dengan Wix ini, Bapak-Ibu. Saya juga mewakili dari penyelenggara, dari panitia, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan atau hal-hal lainnya dalam kegiatan workshop virtual ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih sekali lagi pada Bapak-Ibu yang berkenan untuk hadir dan mengikuti kegiatan kami ini. Baik Bapak-Ibu, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Ibu, salam Guru Inovatif Indonesia. Waalaikumsalam.